pengelolaan manajemen pertandingan di dalam satu pertandingan sepak bola sebelum memasuki era sistem digitalisasi untuk tiket banyak mengalami hal-hal berupa kebocoran dan juga kontrol massa yang tidak menyeluruh karena tidak mendapatkan data yang cukup akan pengelolaan tiket. Karena dari tahun-tahun sebelumnya tiket seperti kertas itu banyak calo-calo gitu. Karena kalau tiket kertas kayak zaman dulu bisa jadi nggak disobek, lalu dikumpulin lagi, lalu dijual lagi. Dulu sebelum ada via online, saya langsung beli tiket, sering terlambat dan sering kehabisan tiket. Dulu kita emang tiket kita masih manual, tapi itu masih banyak kebocoran juga. Itu memang banyak kebocoran tiket dari penjualan tiket yang konvensional tersebut. Yeah, it's quite easy to buy a ticket. It's not comparable to Germany. Easy to buy the ticket. No queue, just go there to the ticket counter, on the wrist and go to the game. Untuk pembelian online-nya kami beli di loket.com dan pembelian tiketnya bisa lewat debit atau kredit. Kita beli tiket melalui online dan itu cukup membantu kami. Kita nggak perlu repot-repot mesti harus ngantri. Bisa juga yang bagi yang nggak punya ATM bisa juga ke Alfamart, ke toko-toko, store-store yang deket-deket. Kita pembelian tiket ini melalui Gotik. Gotik itu untuk pembayarannya lebih mudah salah satunya. Dan kita datang ke stadion itu tinggal penukaran aja tanpa harus mengantri lama-lama. Untuk para member atau anggota Persib resmi, dengan adanya sistem online ini diharapkan mereka bisa memanfaatkan dan bisa melakukan sebuah akses atau pemesan tiket di daerahnya masing-masing. Dengan ada teknologi baru dari loket.com ya, itu sangat membantu kita terutama untuk mengetahui bahwa tiket itu tidak digunakan ulang. Dengan menggunakan teknologi baru, perhitungan itu bisa sangat detail sampai per gate. Digitalisasi PSSI ini include di dalamnya adalah area tiket management, tiket operation yang bisa dilakukan secara online dan juga otomasi. Artinya PSSI di sini sangat terbantu dalam hal crowd management, access management, dan juga peningkatan berupa manajemen pertandingan secara menyeluruh dengan adanya akses dari tiket online. Intinya sih saya sangat puas dengan pelayanan dari loket.com. Sudah mencoba untuk pintu turnstile ya, turnstile, dan itu kayaknya sih efektif. Sistem tiket gilang ini tidak hanya sekedar tiket, karena di sana juga ada sistem barcode, supporter ataupun penonton yang masuk, ini wajib untuk menggunakan satu tiket, satu orang. Saya
beli tiket ini dari aplikasi Gotik. Caranya mudah banget loh. Itu tinggal klik aja di... Dengan terlebih dahulu lo membuka website dari loket.com. Pembayaran gampang. Saya langsung transfer lewat ituan m-banking. Kita nanti dikasih email dari loket.com. Abis itu kita tunjukkan ke loket stadion. You gotta change it into a wristband. Worked very good. It was very easy. You can come and go with the wristband as you want. Yeah. Ditempel langsung, jadi nggak gampang copot juga. It's very easy and scanning it on the way through. Nice and easy. Nggak terlalu banyak penumpukan. Jadi kita juga nggak ribet-ribet ngantri lagi. Instagramable ya namanya. Dan juga bisa buat jadi koleksi kenang-kenangan. No ticket, no game. No ticket, no game. No ticket, no game.